Jadi kenapa ini dinamakan Bukber Mukbang? Karena kita akan bukber, jadi gue akan buka berdua sama teman gue ini, Iki CVX. Gue juga akan nanyain beberapa pertanyaan yang dari fan questions yang udah ditanyain ke Instagramnya uprising.id. Oke? Okay? Yeah, it's gonna be hard. Gede banget anjir. Pedes gak sih, Sen? Pedes sih, dikit. Jadi selamat berbuka. Selamat berbuka. Mari kita potongan pertama. Kita cheers dulu. Enak, kurangnya satu. Apa? Dingin. Oh iya sih. Ini gak ada yang mau manasin atau apa gitu. Oke. Kantor miskin, gak ada microwave. Udah, makanannya. Gak pak, microwave yang gede gini juga mana? Gue ini gak tau. Ini sebenernya my left jaw lagi sakit. Terus lu belum ke dokter gigi? I don't believe in doctors. Oke, okay. Lu percaya dengan dukun dengan, mungkin? Dengan dukun dan herbs. Lu baru satu slice kan? Iya. Satu aja lama lo. Ya memang pak, ini kan gede banget. Jangan dihabisin. Jangan dihabisin. Produser, kita butuh tissue nih pak. Oh, siap. Ya siap. Jadi, oh katanya lu lagi mau rilis single gitu ya? Dalam waktu dekat. Hah, ini pertanyaan kayak tuntutan ya? Berhubungan pekerjaan pak ini? Iya, yeah, berhubungan pekerjaan. Iya, yeah, saya sedang dituntut untuk bikin single lagi dalam waktu dekat ini lah. At this point, gue gak tahu kolab sama siapa, mungkin gue sendiri nyanyi kali. Dari lagu gue yang terakhir, single gue yang Trust. Ini kayak, gue kan Trust kan dibikin tahun 2016 gitu. Ini oh, sekarang iya? Kayak, iya itu udah lama banget. Udah 3 tahun men, rasanya itu. Okay. All I need from you is trust, trust, baby. Trust me, baby. 'Cause I want you to come away with me. Jadi sekarang kayak kita bikin 2018 gitu loh. Kayak gimana kalau trust tapi di production yang style sekarang. Anggaplah sequel-nya trust gitu yeah, ya sebenarnya. Iya, sequel-nya gitu lah. Part-nya gitu. Capek, weh. Seminggunya lumayan, weh. Lumayan, weh. Pengennya sih maaf ya yang gak sopan, gue baru pertama kali mukbang, jadi gue gak ngasih. But to be honest, gue ngincer penyanyi lokal, Noni sih. Noni? Gue pengen banget sih, tau. CVX tuh udah berapa tahun sih sebenarnya? Dia? EP pertama itu judulnya Metro di Invert. Awalnya gue sebenernya drum and bass. Oh drum and bass ya? Terus sempat kita set ya. Terus berarti sekarang kemana nih? Berarti direction-nya yang CVX 2019 mau ambil? Wow, that's a hard question. 2018 gue tahun lalu gue full banting kiri. Gue ke retro gitu tahun lalu. Ke 80s stuff. Terus yang ini gue full banting kanan. Tapi berarti sebenarnya kalau yang kemarinnya lu rilis Trust ini berarti lu udah anggap itu sebagai banting setir ke kanan gitu ceritanya. Berarti. Iya. Tapi kan katanya lu udah bikin dari tahun 2016. Iya. Berarti sebenarnya lu sempat ke kanan, terus ke kiri, terus ke kanan lagi sekarang ya. Oke. Okay. Kalau gua sebut CVX ini sebenarnya masih dalam masa pencarian jati diri itu sama enggak sebenarnya? Enggak juga ya? Gue juga ngerasa kadang-kadang ini gue masih nyari kali atau gimana. Identitas musik lo mau kemana gitu ya? Iya, CVX is like a school for me. Gue pengen nyoba semua yang belum gue cobain intinya itu. Jadi ID itu kemarin gue bikin cuma karena gue belum pernah nyobain aja. Emang yaudah explore aja gitu? Explore aja, iya. Gue pengennya nanti gue punya project namanya bukan CVX sebenarnya. Oh, tapi ini mungkin ada yang mau komen namanya Iki kira-kira apa buat project barunya. Bisa komen di bawah ini ntar.
di sini comment section. Pasti ada yang bilang jokes. Jokes. Eh jangan. Waluyo. Iya waluyo. Kok bisa waluyo sih? Gara-gara acaranya Mardia apa dubstep karaoke gitu. Waluyo. Karena gue setelah banyak di Uprising produce buat penyanyi gitu kan, belajar bikin lagu pop. Mm-hmm. Terus gue mikir, ternyata lagu pop itu just a combination of many sounds yang kita gak, yang kan dulu kita drum and bass atau dubstep generic banget kan, yeah. Snare lu harus gini, kick lu harus gini. Yeah. Tapi gue wanita, tumf, iya mesti kuf gitu kan. Kuf, iya kuf. Tapi pas di musik pop tuh nggak ada aturan mainnya gitu. Terus kenapa gue nggak bikin begitu ya? Jadi klum. Iya, lu bisa aja bikin drum and bass pakai snare jack you, boleh aja gitu kan. Kalau nih kuaknya lu udah keringetan belum sih by the way? Belum, gue udah lumayan sih. Belum main sih. Jadi kayak hot ones ya. Karena abis gara-gara bikin album, terus kayak, wah anjir, ternyata CVX keren ya ini, dan lu dapatkan spotlight terutama dari luar. Dari luar. Lu mau collab sama siapa nih? Collab sama luar? Mm-hmm. International Flume. Oke. Okay. Karena gue suka production value-nya. Iya kan, lu pasti kalau kolek semua dia pasti dapet. Dan main soalnya filmnya selalu di depan. Iya, dia di depan zaman, kayak gitu. udah 10 tahun ke depan kan. Yeah. Kalau kolek semua dia pasti lu dapet ilmu gitu. Indonesia Faris RM sih. Boleh lah. Faris RM. Boleh lah. Senada cinta bersemi di antara kita. Menyandang anggunnya perangan jiwa asmara. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak ini. Sehidup semati kian lama. Ini kalau semua luarnya belajar future, kalau semua apa lokalnya belajar. Belajar retro. Iya. Gua tap out deh, udah deh. Gila nih ini masih. Gua. Iya. Iya, yeah, yeah, I'm weak. Give up nih. Tag me in bro. Nih, kalau orang mau nge-track perkembangannya CVX sebagai produser nih, lo 5 lagu dari awal-awal lo bikin sampai sekarang. Kalau mau lihat growth lo rekomend dengerin apa aja nih? Suggested listening. Gimana nih? Pertama CVX judulnya Invincible. Terus kedua. Lu by the way makan san? Oh iya. Yeah. Kan lu dipanggil sini buat makan. Oh iya. Yeah. Ntar tahan. Terus sini Jon, ambil satu lah Jon. Halo. Salam buat Balikpapan dong. Halo anak muda Balikpapan. Kedua Gelap Mata itu rilisnya di Datrax. Jakarta Techno Squad nih. Iya. Ada gitu? Ada. Oke, siap. JTM. JTM. Jakarta Techno Militia juga tuh. Abang-abangan. Keren banget namanya, JTM. Jakarta Techno. Oh, Jakarta Techno Squad, gue I just made that shit up, dude. Oke. Okay. Maksud gue ya. Bang-abang The Room. Yoi. Sama Safe House. Yoi. Terus gimana? Naik lanjutan. Track ketiga Sebelum pressure. Oh, sebelum pressure. Biru. Biru ya. Biru tuh bicara ya. Biru
slash bicara. Guru slash bicara. 6 deh, 6 lagu ada tuh, 6 lagu. Abis itu pressure, abis itu trust. This is the end of our first Bukber Mukbang episode. Terima kasih sudah menonton. Episode pertama, episode selanjutnya dengan siapa? Boleh kasih tahu. Episode selanjutnya dengan Desember ya. Dengan enggak sih. Gue ada aja setiap episode. Oke, ada aja next episode selanjutnya. Stay tune untuk karena ini akan diadakan setiap minggu. Jadi selama bulan puasa kita akan mengadakan 4 tamu berbeda. Yo, yo. Empat tamu berbeda untuk nemenin lo buka gitu. Lo buka, jadi kita buka bareng. Oke. Bye bye.